Sekarang jam 6.54. Kampungnya bersih, ternyata namanya Kampung Jadul. Ada kapalnya, ada Mega Mendung, ini gaya Cirebonan, ini batiknya, ini gaya Cirebonan. Terus kemudian ada foto-foto kuno. Sedang membaca primbon Jogja 1880, tetapi di Jogja. Javanse, apa ini bacanya? Georg Wieselaster. Bener nggak ya ngomongnya? Gambar gadis zaman dulu, cuanti ya. Kayak bejubu, cilik tapi cantik. Ini ada, oh ada yang sekolah, betulnya foto-foto kuno. Satu sisi ada merah putihnya. Kita putar sekarang. Di sini ada gardunya Kampung Jadul. Kalau saya lihat ini lagi mepe gendar. Gendar cetidet. Bu, tindak punti, Bu. Pasar. Pasare ngendi to, Bu? Nah. Terus wah, Bu Edo sepedaan kafe. Sepedaan nanggo masker keren sehat, Bu. Yeah. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda dalam menghargai karya seni kami. Lah, ini keren ini. Karya seni kami. Orang kasih. Karya seninya kayak apa? Yuk kita lihat. Waduh, ternyata dilukis. Dilukis. Iya, Mas. Dilukis, bagus, Kampung Jadul Semarang, ada lukisan wayang, keren ya, lukisan wayang, terus kalau kamu putar ke sini, wow, ada gambar Sepur Kludruk, ini gereja Blenduk, ini gedung Marba, ini di Kota Lama, terus, oh ada cerita perwayangan di sini, dan di sana ada yang ngojek. Ayo Mas Kerendi. Iya, Pak. Ndi? Oh. Ambo dhelek ke? Betul, Pak. Ah, coba tinggo, tinggo coba. Betul, Pak. Coba sampean ngaku ten buanteng coba coba. Nah, itu. Betul, itu cek ya. Coba. Tapi saya ingatkan bolak-balik. Wah, cocok. Loh. Diingatkan bolak-balik. Suruh kan Mas Kerendi. Bu, nggo wanteng lho sampean lho. Kowe nak Mas Kerendi ditutupi sarai lho ganteng nah ketok. Ya kelihatan apa? Ora ketok. Itu dari kecek ya. Oke, kita sekarang jalan. Kita lihat ini dari Gang Kampung Jadul. Kampung Jadul, tapi di sini ada yang buang sembarangan ini. Tempat sampahnya mana? Jadul. Lumayan itu. Mana tempat sampahnya? Oke, sorry. Biasanya sok enten tamu mriki. Oke. Tapi nek wonten corona nek kok anak-anak sempat. Oh, corona nek sempat, Bu. Ini tadi yang diperintahkan. Silahkan upload. Ya, terus ini ada patung-patung yang unik. Ada punokawa di sini. Ibu turis, Bu? Oh, dari mana? Turis lokal. Oh, turis lokal. Dari Gajah Mungkur. Oh, pantas pancungnya ke dalam kan turis lokal. Ini memang ornamen-ornamen yang menurut saya bagus banget, kukusan, dan ini ornamen yang paling bagus, jemuran. Nah. Di sini juga kalau ada tamu gitu, kalau dikasih tahu dijamu di sini. Tapi makanan jadul kayak ganjril, terus jamu gitu. Ada mulai dari TK sampai perguruan tinggi itu belajar membatik di sini. Ada dari luar negeri, dari Amerika, juga ada yang belajar membatik di sini. Ternyata bantuan dari Angkasa Pura. Angkasa Pura, makasih ya. Nah, kasih jalan. Dia mau piknik.